Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah bersyukur saya kehadirat Ilahi kerana dengan limpah kurnia-Nya dapat kita bersua walaupun tidak secara live, dapat bersua secara live. Sekurang-kurangnya anak-anak semua dapat mengenali saya. Di sini saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya adalah Puan Azrinawati binti Sama'un, merupakan ketua program DET. Di sini saya ingin menerangkan tentang sedikit sebanyak mengenai general information mengenai program saya. Okey, di sini adalah organisasi chart untuk program Diploma Kejuruteraan Elektrik, diketuai oleh saya sebagai ketua program, dibantu oleh pensyarah utama iaitu Puan Syairah dan Encik Sulaiman. Di sini kita ada juga pensyarah kanan, Encik Muhammad Jahidi, Puan Latina, Encik Fendi Surya, Puan Nuraini, Encik Muhammad Zaini, Encik Izwan Kamal, Puan Aribah Syakimah. Di sini pun kita ada beberapa pensyarah yang membantu untuk melancar segala program DET. So keseluruhannya kita ada 26 pensyarah untuk Diploma Kejuruteraan Elektrik. Untuk bergraduat, kita hendaklah melengkapkan kredit sebanyak 96 kredit. Duration masa untuk pengajian adalah 3 tahun. Mod yang diambil adalah sepenuh masa. Untuk accreditation, kita telah berjaya mendapat 6 tahun, iaitu di bawah ETEC lah. Okey, di sini saya ingin membicarakan tentang PEO, iaitu Program Education Objective. Okey, PEO penting untuk pelajar tahu adalah kita akan nilai selepas anda semua bergraduan selepas 3 atau 5 tahun lah. Dekat sini dia berkait dengan kita memberikan anda soal kajian soal selidik yang kita akan ambil data dan kita akan tengoklah pencapaian melalui PEO yang telah kita laksanakan sama ada berjaya atau tidak. So ini adalah Program Learning Outcome, PLO. So sepanjang anda belajar di Politeknik Madison, anda kena tahulah kita ada 12 PLO yang perlu dicapai. So kita ada PLO 1 Knowledge, PLO 2 Problem Analysis, PLO 3 Design Development of Solutions and Investigation. So PLO 1, 2, 3 dan 4 adalah berkaitan dengan konektif. Konektif maksudnya penilaian kita dibuat dari segi teori, maksudnya tugasan semasa dalam kelas, quiz, teori test, semua berkaitan dengan konektif yang kita akan nilai, termasuk peperiksaan akhir. Okey, kita ada PLO 5 Modern Tool Usage. So yang ini di penilaian dibuat dari segi psikomotor. So apa-apa pelaksanaan semasa di makmal kita akan nilai lah, pelaksanaan lab, practical test, semua kita akan nilai dalam PLO 5. So kita ada PLO 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So ni adalah penilaian secara efektif lah. Kita akan menilai sikap sikap pelajar. Sebagai contoh, kalau saya ambil PLO 8, dia berkait dengan etika. Contoh, student berada di lab. So kita mengharapkan student ada mempunyai etika yang tinggi lah, dari segi mementingkan disiplin semasa berada di lab, mementingkan keselamatan, mengikut arahan pensyarah semasa di lab lah. So semasa di lab juga ataupun di dalam kelas, kita ada buat penilaian juga untuk PLO 9 berkaitan dengan individual and teamwork. Individual dan teamwork, kita nak tengok cara pelajar-pelajar
berkomunikasi di antara satu sama lain dalam dalam bentuk kerja berkumpulan lah. Okey, ni hubungan antara PEO dan PLO. So PEO 1 practicing technical in electrical engineering related field. So PLO yang terlibat adalah PLO 1, PLO 2, PLO 3, PLO 4 dan PLO 5. Untuk PEO 2, contribution to society with professional ethic and responsibility. PLO yang terlibat adalah PLO 9 and PLO 10. Untuk PEO 3, engage in enterprising activity that apply engineering knowledge and technical skill relate berkait dengan PLO 6, PLO 7 dan PLO 8. So PEO yang terakhir adalah engaging in activity to enhance knowledge for successful career investment. So ini berkait dengan PLO 11 dan PLO 12. Seterusnya adalah berkaitan dengan academic curriculum. Di sini saya mengharapkan student dapat fokus daripada semester 1 hingga semester 6 lah. Semester 1 kita ada 18 kredit, semester 2 kita ada 17, semester 3 kita ada 18 kredit, semester 4 18, semester 5 15 dan semester 6 adalah pelatihan industri. Total kredit yang perlu dicapai adalah 96 kredit. Student mesti memastikan kredit total 96 untuk memastikan pelajar dapat graduan 3 tahun. Okey, ini adalah struktur untuk semester 1. So semester 1 kita ada 18 kredit. So dekat sini kita tak ada prerequisite sebab dia baru semester 1. Okey, ni untuk semester 2 kita ada 17 jam kredit. So dekat sini pelajar-pelajar kena pastikan sebab kat sini kita ada prasyarat. Sekiranya tuan-puan tidak lulus certain subject tu, kita tak boleh nak terus ambil untuk SEM 2. Contohnya electrical circuit, pelajar kena lulus teknologi elektrik 1. Ini semester 3. Semester 3 untuk prasyarat kita ada untuk communicative English 2. So kena tengok prasyarat yang telah ditetapkan. So kita ada electrical engineering maths. So ini adalah semester 4. Semester 4 sama juga prerequisite pada English dan embedded system application pun dia ada prasyarat. Okey, untuk semester 5 kuliah kita akan sampai semester 5. So untuk membolehkan tuan-puan ambil subjek motor drive, motor control and drive, perlu lulus power electronics. Untuk membolehkan tuan-puan ambil power system protection, perlu lulus power system semester 3. Dan projek 2 perlu lulus projek 1. So kita ada elective. Elective kita akan offer semester 4 dan 5. Okey. Last semester adalah semester yang terakhir, semester 6. Untuk melengkapkan 3 tahun, pelajar perlu menjalani latihan industri. Kredit dia adalah 10. Total adalah 96. Okey, semasa pengajian student boleh kita menggunakan sistem SPMP. So dekat sini pelajar-pelajar boleh nampak lah. So maknanya pelajar kena log in and then boleh masuk dekat sistem SPMP. So untuk cek pencapaian PLO, kita boleh semak lah setiap SEM. Contoh seperti yang saya tunjukkan lah. So pencapaian setiap SEM, tuan-puan kena tahulah. Baik, pelajar kena tahu. Ini adalah pengambilan student daripada 2017 hingga
Jun 2020. So boleh nampaklah trend pengambilan untuk DT ramai. So dalam norma dalam 3 kelas lah, tapi 3 kelas untuk sesi Jun lah kebanyakannya. Dan sesi Disember biasanya kita buka satu kelas lah. Okay, selain daripada kita belajar teori, kita ada juga memberi pendedahan kepada pelajar tentang khidmat masyarakat. Kita buat wiring installation. So ada beberapa tempat lain yang kita dah buat, building wiring installation yang kat depan tu, khidmat masyarakat Masjid Juwasi. So pelajar-pelajar yang berminat untuk membantu pensyarah amat-amat digalakkan lah. Sekurang-kurangnya apa yang telah dipelajari dapat diaplikasikan. Okey, ini antara aktiviti yang dijalankan di jabatan. So SCTech respect kita laksanakan ini untuk pelajar semester akhir lah. Projek 2 biasanya kita akan pamerkan dan pemenang akan diketahui lah masa pameran berlangsung. So ni antara aktiviti lah yang kita jalankan. So CSR antara yang kita dah buat dekat Sekolah Kebangsaan Teluk Kemang, tempat-tempat yang berhampiran. Kita ada juga pergi membersihkan pantai Saujana dekat Batu Empat. So kita ada buat aktiviti dekat Surau Asyakirin dan Sekolah Rendah Agama Raudatul Ulum. Ini antara aktiviti lah yang kita telah laksanakan. So untuk DET kita ada inkubator keusahawanan, iaitu inkubator aircon. So pelajar-pelajar semester 1 sekiranya berminat untuk melibatkan diri dalam bidang usahawan, amat-amat saya galakkan untuk mencuba bidang lain selain the wiring lah. So dekat sini kita ada inkubator aircon lah. Selain pada itu, kita ada training daripada industri yang mungkin datang buat talk, berkongsi kepakaran mereka daripada industri. So benda ni memang kita ada buat lah. Contohnya kat situ kita ada khusus teknikal bersama Exxon, Hyrec and electrical safety. Kita ada khusus sistem kawalan motor. So kita ada khusus asas kawalan motor. So kerjasama kita dengan industri memang adalah ada untuk kebaikan pelajar. So ni antara contoh-contoh visiting lecture lah. Collaborate antara industri dan politeknik. Okay, selain pada aktiviti dalam poli, kita ada juga menghantar pertandingan projek pelajar. So ni antara projek-projek yang telah berjaya lah, mencapai kejayaan semasa menyertai pertandingan tersebut lah. Antaranya iCompact, iRex. Okay, selain pada tu kita ada facility. So untuk physical facility kita ada 13 bilik kuliah, and then kita ada satu dewan kuliah. Okay, dewan kuliah kita boleh menempatkan lebih kurang 150 pelajar. Untuk lecturer room lebih kurang 40 student, tapi kemungkinan disebabkan isu COVID ni mungkin kita akan buat 20 orang je satu sesi. Untuk lab kita ada dua lab engineering workshop, kita ada 4 lab komputer dan kita ada 9 lab elektronik dan electrical engineering. So total lab semua adalah 15 lab. So semua lab ni kita akan guna sama untuk kelima-lima program. So saya mengharapkan pelajar dapat menjaga peralatan yang berada di dalam lab untuk kegunaan bersama.
So ni antara yang disediakan oleh ICT lah, Information and Communication Technology, Internet, Intranet, Wi-Fi, Hotspot. So pelajar boleh gunakan kemudahan yang telah disediakan. Selain pada tu, ini antara industrial collaboration yang kita buat. So kita ada 5 program. So boleh tengok kat sini, ada banyaklah collaboration yang kita dah laksanakan untuk memastikan syllabus kita sentiasa mengikut keperluan industri. Okey, akhir kata, saya mengharapkan momentum student semester 1 hingga tamat pengajian supaya lebih fokus dan mencapai kejayaan untuk grad on time, maksudnya pasang niat untuk grad dalam masa 3 tahun. Okey, semoga kita jumpa lagi.